Tanya kalau orang itu ngasih kejutan buat orang lain. Ini saya harus belajar kaget dulu. Kang Sule kalau kaget gimana sih bagusnya? Kalau orang gitu ya. Saya biasanya gitu. Gitu ya. Ini ada sebuah kejutan, kejutannya ya. Bukan buat orang lain. Buat siapa? Kejutan ini buat saya sendiri. Mana kejutannya? Dan inilah dia, surprise-nya. Ini bukannya ini ada Umi. Tamu si Umi. Eh bukan. Ada bininya aja gerang. Entar dulu, ini mah emang pengen kalau kayak gini. Emang pengen. Ini Maya yang mah. Eh, tunggu mau klarifikasi dulu. Neng mah bukan mantannya. Nah, itu dia. Saya emang enggak pernah pacaran sama Omes. Setiap tamu yang kesini bilangnya, "Omes gimana kabarnya?" katanya. Sama Maya begitu hampir semuanya. Emang mirip, yeah. Emangnya mirip. Emang mirip. Mirip? Emang mirip? Masa sih? Masa. Saya sebagai suaminya masih gak percaya. Coba berdua nanti tinggal dulu di rumah sebulan aja. Biar tahu ngapain lain kan. Selalu masih tahu. Jadi pas ini, oh ini Dian Ayu. Oh ini Maya Septa gitu, biar tahu bedanya. Kenapa harus di rumah, kenapa gak di sini aja? Kenapa harus di rumah, gak di sini aja ngebedainnya? Emang bagaimana cara ngebedainnya kalau di rumah? Gimana mau dipesek? Ayo, ayo loh, ayo loh. Gak, barusan saya ngedenger istri saya ngomong, kayaknya serius banget dari hati, makanya saya gak berani ngomong. Emang gimana? Diemin, diem aja. Iya makanya, nah, kalau udah susis, sudah diem aja. Suami siang istri. Ini Maya nih, kalau saya mah bisa tahu, ini Maya berarti. Nah ini berarti kejutan buat kamu. Gimana? Surprise-nya? Bagus ya? Bagus, ya? Bagus banget, soalnya ini jadi kejutan banget, soalnya datangnya bareng saya loh padahal. Tiba-tiba ada di sini. Oh gitu? Saya kaget. Kaget banget kan? Banget. Padahal bareng kan tadi? Padahal bareng berangkat. Tiba-tiba jadi surprise. Iya. Kaget banget kan? Kaget banget. Gimana ini Talkshow? Bagus ya? Enggak, bener. Tapi, Kang ini nih harus dijelaskan. Jadi dari kemarin, ini banyak banget terutama ya. Tunggu. Kita boleh sambil duduk gak nih kira-kira? Jangan lumayan. Ini masih ada dua. Nah, sekarang boleh duduk. Ya ampun. Saya di mana? Sini ya? Kayaknya terbalik deh. Ini ya. Di sini aja dulu. Iya, benar. Gimana? Jadi nih Kang ya, kemarin ya benar kejadian kita bertiga nih berasa banget di sosial media, di Twitter. Jadi kemarin kan abis launching film, premier film. Tiba-tiba ada satu portal berita dari film saya sebelumnya, terus setiap ngasih berita, Ananda Omes dengan istrinya Maya Septa hadir di premier film. Padahal fotonya Ayu. Fotonya istri saya. Nah itu berarti itu membuktikan udah bener mirip kalau begitu. Ya aku kayak, perasaan bukan gue bininya. Kenapa namanya gue? Makanya saya juga penasaran, makanya tukeran suami dulu yuk. Waduh. Emang dia yang pengen. Tuh pulang-pulang diomelin. Boleh deh kalau gitu. Boleh katanya. Boleh ya kalau saya. Berarti tukurannya sama saya. Oh iya iya. Kan pacarnya dong. Pacar saya. Oh iya. Ayo, mau sama saya. Gak jadi ya. Udah cak. Cung tuh bisa dihapus titik cuh. itu satu ini. Cak tuh. Dah Maya kalau begitu kasih minuman dulu. Iya baru mau. Nah sekarang giliran Omes di sana untuk bertanya sama bintang tamu. Silakan untuk ditanya tamu kita Omes. Oke. Ya. Kesibukannya, kesehariannya seperti apa silakan. Baik. Ini ceritanya kita nggak kenal ya sayang ya. Mbak Dian Ayu ya? Iya betul Mas. Ini orang malaikat sih cantiknya. Ini buat Omes satu. Mes nyobain ini. Teh Asoy Geboy. Teh Asoy Geboy punya siapa? Nikmatnya minuman si nenek Maya.
kelapa. Kenapa gak diminum? Bekas tangan Godzilla. Silakan ngobrol ya. Lagi. Habis Maya ya? Ini minuman kamu ya? Iya. Iya. Teh Asoy Geboy itu. Teh Asoy Geboy namanya. Habis. Habis tuh. Lagi. Nambah. Saya suka tehnya hingga tetes terakhir. Woi. Hingga tetes terakhir kayak pom ya. Coba mana tadi minumannya? Nah, ambilin. Iya. Nah, kalau dari saya habis enggak? Otok, ayo dibikinin. Lu sih, kadang-kadang lu. Banyak lah. Aduh, segitu ayo aja. Aduh, dari istri tercinta. Katanya dikasih. Malaikat. Kalau sayang berarti diminum. Tah. Ayo lo. Kata Kang Sule bekas tangan Godzilla. Enggak. Baru saya tapi kan aduh. Umi yang ngasihin. Tapi yang ngasihin Umi. Oke. Okay. Ini yang namanya cinta. Sok, diminum, jangan ngomong terus. Minum. Atuh, Mi. Ayo. Atuh, nanti sakit perut. Nggak bisa nyari uang buat anak kita. Padahal cita-cita embun itu tinggi loh, sayang. Alasan. Ya, ya udah diminum. Ya Allah. Susis ya? Susis. Udah ketahuan susis. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tuh ya kronologi kejadiannya nih. Set. Nah, gimana? Pikirkan dulu. Ya. Pikirkan dulu. Yakin Umi ini suruh minum sama yakin, Abi? Yakin cinta enggak? Tadi dari Maya sampai habis, masa dari Umi sedikit aja enggak? Ini untuk membuktikan cinta, Mes. Membuktikan cinta. Baik. Bayangkan aja tangan Pak Haji Bolot itu tangannya Krisdayanti pakai batu kali. Pakai batu akik. Bayangkan aja Krisdayanti udah. Boleh, baik. Jangan bayangkan Haji Bolotnya. Sungine, hangete, tang. Ayo minum. Iya. Nenek. Lama.